sekarang proses pergantian release bearing ya. Release bearingnya, ini release bearing lama sudah bunyi, putarannya sudah tidak lancar ya, kocak, sudah kocak. Sekarang kita ganti yang terbaru ya, gantikan release bearing yang baru ya. Waduh, sudah ternyata sudah terlepas release bearingnya, sudah terlepas ya, dia sudah terpasang ya. Jadi ini harus diganti dengan yang baru, ini yang barunya ya. Jadi ini namanya release fork, release fork. Ini input shaftnya, duduknya ini. Kita memberikan sedikit pelumas. Pelumasnya harus seperti apa? Baiknya tuh pakai apa gitu kan? Jadi release bearing ini tinggal kita pasang aja. Ya. Kita memasang aja release bearingnya. Nanti release forknya masuk di sini. Oke. Foroknya tinggal putar, tinggal kaitkan dengan pegasnya ini. Nah, oke, tinggal masukkan, tinggal kait, iya, sampai dia bunyi. Nah, nanti dia keluar masuk sini. Ini kan putarnya sudah tidak kocak lagi. Ya. Ketimbang yang ini sampai copot, sudah kecopot bearingnya. Oke. Selesai, mantap, mantap.